Wahai ahli sunnah, saudara-saudara kami, dimanapun Anda berada, siapapun mereka, siapapun Anda, apapun kelompok Anda, keyakinan Anda, Anda adalah satu dengan kita. Dan perlu Anda waspada, hati-hati orang-orang yang ingin memecah belah di antara kita, mengadu domba di antara kita, menyebabkan permusuhan, pertikaian di antara kita. Mereka-mereka lah orang-orang rafidhah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Di dalam tragedi Karbala ini ada fakta yang kami ingin jelaskan. Ada realita yang juga kami ingin jelaskan selain tentang tabayun tadi, yaitu bahwasanya di dalam tragedi Karbala dari kelompok yang kedua tadi yang berlebih-lebihan di dalam mengekspresikan kejadian tersebut, di dalam wafatnya Hussein, terbunuhnya Hussein, yaitu satu ritual, yang mereka yakini. Dengan ritual itu benar-benar menjadi dasar kita umat Islam, untuk bisa memberikan klaim dan label kepada mereka sehingga mereka lebih pas dan lebih pantas untuk dikatakan mereka adalah bukan perbedaan madhab Sunni Syiah, tetapi yang tepat adalah perbedaan agama antara agama Islam dengan agama Rafidhah. Kelompok yang kedua tadi yang dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid yang mengekspresikan kesedihan, meratap dengan berlebih-lebihan yang luar biasa sangat dahsyat, dan ini bahkan menjadi salah satu daripada dasar ajaran mereka, akidah mereka, yang juga difatwakan oleh imam-imam mereka sampai hari ini, bahwasanya seseorang boleh saja untuk melukai sampai kepada yang sifatnya mengeluarkan darah daripada tubuhnya, bahkan sekaligus mati untuk mengekspresikan wafatnya Hussein, adalah sesuatu yang rajih, sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat, dan tidak ada sedikit pun pelanggaran di dalam ajaran Islam menurut mereka. Padahal ajaran menurut mereka, walaupun di dalam ajaran Islam sudah jelas-jelas menyimpang daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam salah satu hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Laisa minna." Ini dia poinnya. Kita bisa mengatakan kepada mereka dengan dasar hadis Rasul, walaupun misalnya mereka mengingkari hadis ini, tetapi secara logika kita nanti bisa sampaikan kepada mereka. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwatal jahiliyah." Bukan dari kelompok golongan umatku, katanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu dengan hanya menampar-nampar saja, kemudian merobek-robek baju, dan juga dengan mengungkap-ungkapkan lafaz-lafaz yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam, dikatakan oleh Nabi bukan dari kelompok umatku. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Mereka lebih daripada ini yang mereka lakukan. Kami tahun 96 pernah ikut terlibat langsung hadir di dalam perayaan Asyura ketika kami di Pakistan. Kami pada waktu itu ingin meliput langsung dan ingin tahu realita yang ada di dalam mereka. Ketika kami di Pakistan, kami cukup lama menganalisa, mempelajari, bahkan terlibat langsung di dalamnya. Karena Alhamdulillah, walaupun sifatnya tertutup,
muka kami diterima oleh mereka. Beda dengan yang lain, gitu kan? Alhamdulillah ada modal hidung mancung. Yang kedua, alhamdulillah kami juga bisa memahami sedikit bahasa mereka. Ketika kami akan masuk, pertama kali yang mereka tanya, siapa kamu? Saya bilang, saya Husaini. Oh, ahlan, ahlan, welcome. Kemudian yang kedua dia tanya, sebelum kami izinkan masuk, bagaimana syahadatmu? Bagaimana syahadatmu? Wah, mulai bingung nih. Ditanya syahadat, kami langsung dengan bahasa diplomasi. Maksudnya kamu yang ada waliullahnya? Iya, saya tahu. Oh iya, silakan, silakan, silakan. Alhamdulillah tidak sampai menyebutkan aliyun waliullah. Cuman kami sampaikan syahadat yang ada waliullah, maksudnya kamu aliyun waliullah. Iya, benar-benar. Disambut oleh mereka dan kami sempat syuting. Kami ikutin satu persatu daripada acara-acara mereka, mulai titik awal sampai selesai, yang mulai dari jam 9 pagi sampai terbenam matahari, kagak ada satupun dari mereka yang sholat. Bayangkan, nggak ada yang sholat dari mulai jam 9 pagi sampai mau terbenam matahari. Apa iya ini ajaran Islam, agama yang dibawa oleh Rasul? Belum lagi di dalam acara-acara tersebut, khususnya di dalam acara yang namanya menurut mereka tadi, yaitu menunjukkan bela sungkawa atas wafatnya Husain, luar biasa, luar biasa. Kami ketika waktu itu ngambil syuting sendiri, kaget sekali, ada bayi balita yang masih belum sampai 5 tahun, ada yang 5 tahun, dan itu digendong oleh orang tuanya, antri untuk siap dilukain badannya. Bukan lagi yang pemuda, masih balita dan dibawa balita. Subhanallah, bayangkan, luar biasa, luar biasa. Padahal Nabi sudah jelas tadi mengatakan, jangankan melukain, mengucurkan darah, sebatas menampar pipi saja sudah termasuk bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana dengan sampai melukai badan? Dan ini sampai hari ini setahu kami belum terjadi di Indonesia. Belum terjadi di Indonesia. Tapi tidak jauh kemungkinan ketika kita tetap dengan cara-cara kita seperti ini, kita tinggal diam, kita tidak mempersiapkan strategi, kita juga hanya sebatas mempelajarinya saja, tapi kita tidak membentengi. Jangan disalahkan kalau nanti di jalan raya atau di mana saja di sini akan ada acara-acara mereka. Sebelum terjadi, kita segala sesuatunya harus mempersiapkannya, karena sudah jelas sekali nyata, bahkan ini menurut dasar daripada riwayat.